Dikirain cuma orang gunung doang yang galak. Yang galak siapa ya? Itu istri saya, Marni. Dikirain orang kota galak. Orang gunung lebih galak. Perempuan kamu. Kamu memang bisa menguasai suami saya. Tapi tidak dengan harta suami saya dan keluarganya. Maaf, Mbak. Ainun gak pernah ada niat seperti itu. Gak usah sok suci kamu. Sepertinya saya harus menyampaikan berita duka cita langsung ke kamu. Apa, Bu? Pak Said meninggal dunia, dia jatuh ke jurang, Amar. Aku dong. Istri saya hamil. Iya, betul. Alhamdulillah. Dan menurut hasil USG, usia kandungannya sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Plastiknya kayaknya ada isinya. Apa isinya? Wah, donat. Aisyah makan ya, Bu. Jangan, Aisyah. Donat ini jangan dimakan. Kenapa, Bu? Aisyah kan pengen makan donat itu. Takutnya donat ini basi. Nanti perut Aisyah sakit. Kalau Aisyah sakit, ibu nggak punya uang Aisyah untuk Aisyah berobat. Harga obat itu sekarang mahal. Jadi lebih baik donat ini dibuang aja, ya. Nanti kalau ibu punya uang, ibu beliin donat yang enak. Beneran, Bu? Sumpah, Bu. Ainun, aku harus tahu janin siapa yang ada di dalam kandungan kamu. Siapa yang melakukannya sebelum aku, Ainun? Jawab, Ainun. Jawab. Ainun, ya Allah.
pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Dia Ainun. Jangan dia. Ainun. Lakukan hal ini sama Ainun, ya Allah. Siapa yang menghamili Ainun, ya Allah? Ya Allah, kenapa Ainun bisa hamil, ya Allah? Siapa yang menjadi di dalam perut Ainun, ya Allah? Dia bukan janin aku. Dia bukan anakku. Astagfirullahaladzim. Aku harus tahu siapa laki-laki yang telah menanam benih di rahim Ainun. Aku harus tahu. Tidak sabar ya. Udah pulang. Nyonya, saya punya hot news antara rumah ini. Berita apa? Ayo ngomong sekarang, saya lagi stres. Saya jamin, abis denger berita ini, stres Nyonya hilang. Wajah Nyonya pasti langsung ceria. Ya udah ngomong aja apa beritanya. Nyonya buru-buru banget sih. Berhubung informasinya berharga, jadi bagi komisi dulu boleh kali Nyonya. Lalu aja mata duitan. Heh. Cakep. Buruan cerita. Iya. Nyonya. Nyonya Bunda mesti tahu nih. Ainun itu sekarang udah hamil, Nyonya. Apa? Hamil? Iya. Nyonya jangan kaget dulu. Ini yang lebih seru. Hamilnya 4 minggu. 1 bulan, Nyonya. 1 bulan. Kamu tahu dari mana? Aduh, Nyonya jangan ngeremehin Ima deh. Tadi saya dengar percakapannya Ainun sama si Mak Gira di kamar. Berarti kalau kandungan Ainun 1 bulan, itu bukan anak Jamal dong. Berarti benar ya,
apa kata-kata orang kampung tentang Ainun. Tapi bagus. Berita ini adalah kunci untuk menghancurkan hubungan Jamal dan perempuan kampung itu. Kalau Jamal sampai tahu, Ainun pasti diceraikan. Cari informasi yang lebih bagus lagi. Saskia, dari mana lagi kamu? Dari ulang tahun teman. Istri macam apa kamu? Harusnya kamu di rumah layani suami. Bukannya keluyuran gak jelas. Layani suami? Kan udah ada istri muda yang layani. Karena saya juga udah capek. 5 tahun, Ma. Kamu tuh gak pantas ngomong gitu sama saya, tahu gak kamu? Ya Allah. Hamba berserah padamu, ya Allah. Hamba serahkan semuanya padamu, ya Allah. Berikan hamba petunjukmu. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Mas, maafkan ini, Mas. Maafkan aku. Aku gak butuh permintaan maaf kamu. Aku butuh kejujuran kamu, Ainun. Ainun, sekarang buat apa kamu sholat tiap hari dan berdoa? Kalau kamu sendiri bohong sama suami kamu sendiri, buat apa? Mas Ainun, Ainun gak tahu, Mas. Ainun harus mengapa kalau Ainun gak tahu? Ainun, aku gak butuh alasan kamu. Yang aku butuh penjelasan kamu, kejujuran kamu. Siapa yang nidurin kamu? Siapa, Ainun? Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku, ya Allah, yang sering melupakanku saat kau limpahkan karuniamu. Dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya dalam sunyi aku bersujud. Dalam sunyi aku bersujud. Kita makan ya.
lapar. Iya, Bu. Makasih, Bu. Pedes, Bu. Pedes? Kucingnya mana? Aduh, pedes ya. Ibu ambil minum sebentar ya. Halo, Mami. Ada apaan sih? Saya punya berita besar, Mami. Hah? Berita besar apaan sih? Kamu tahu kan, Ainun itu baru menikah dengan suami saya seminggu yang lalu. Ya tahu dong, kan saya datang tapi Ainunnya nggak ada. Sekarang dia sudah hamil 1 bulan. Apa? 1 bulan? Tunggu. Kalau hitung dari kalender, baru seminggu. Berarti anak yang dikandung Ainun itu bukan anak suami kamu, Saskia. Aduh, gila. Geger, ini berita besar yang paling menarik. Ini rasanya mulut kemarin udah pengen ngecek ke semua orang. Ainun berarti top chair juga. Marni, sebaiknya kamu ke Jakarta aja. Jadi kita bisa bekerja sama untuk menyingkirkan Ainun dari rumahku. Tinggal di Jakarta? Saskia, kamu kan tahu saya ini orang kampung. Saya gak punya family, gak punya saudara, gak punya teman, gak punya siapa-siapa di Jakarta. Masa saya harus turun kasta sih jadi gembel? Enggak, gak mau. Udah, kamu tenang aja. Saya akan menyewakan kamu rumah di Jakarta. Bagaimana? Serius? Semuanya akan disiapin? Siap. Kalau bisa nih, hari ini juga saya jalan kaki ke Jakarta. Saking semangatnya, saking senengnya. Ya sudah, kalau begitu kamu siap-siap untuk pindah ya. Eh, Mama. Saskia mana? Gak tau lah. Tadi sih bilangnya keluar. Sampai sekarang belum pulang. Jama.
Sepertinya kamu harus mulai menerima kehamilan Ainun. Apa? Maksud mama, aku harus terima kehamilannya Ainun? Iya. Mama tidak mempermasalahkan siapa yang menghamili Ainun. Yang penting orang di luar rumah ini jangan sampai tahu kalau Ainun hamil bukan dari kamu. Tapi ma, bayi yang ada di dalam kandungannya Ainun bukan anaknya Jamal. Mama juga tahu. Tapi Jamal, mama tuh udah lama sekali mengidam-idamkan ada seorang cucu di rumah ini. Saskia tidak bisa diharapkan untuk memberi mama keturunan. Jadi kalau Ainun bisa, kenapa enggak? Yang penting orang di luar rumah ini tidak tahu bahwa anak yang dikandung sama Ainun itu bukan anak kamu. Kan malu kita atau orang. Tapi ma, udah deh, gak usah pakai tapi. Pokoknya mulai sekarang kamu harus belajar untuk menerima kehamilan Ainun. Kamu harus menjaga Ainun dan menjaga jaman bayinya. Jangan sampai terjadi sesuatu sama mereka. Bantuin Magira masak, Bu. Kamu itu gak perlu bantuin Magira. Masak tuh tugasnya Magira. Sudah, Nak. Biar Ma aja yang mengerjakannya, ya. Kamu juga. Udah tahu Ainun lagi hamil. Masih aja disuruh kerja. Mana sih? Bu, bukan salahnya Magira. Ainun yang mau. Magira gak suruh Ainun kok. Sudahlah, sudah. Kamu harus menurut apa kata mertuamu, ya? Ainun, kamu harus banyak istirahat. Ayo ke ibu. Ainun, ayo. Ibu mau bicara sama kamu. Iya, Bu. Ah, sedih banget ya. Iya, benar sedih banget. Berapa sewa? Lumayan. Baru dapat satu tiris sama tiris. Sama, juga tiris. Bang, aja. Ya, bang. Oke. Berapa? Sana berapa, bang? Biasa deh, 15. Amar. Dari Boji? Ya udah, kelar deh. Ayo cepat. Nun,